بسم الله الرحمن الرحيم. Kata Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, haqiqatul istiqamah luzumul manhajil qawim wassiratil mustaqim. Hakikat istiqamah itu adalah selalu mengikuti manhaj yang benar dan jalan yang lurus. Inilah jemaah sekalian hakikat istiqamah. Jangan sampai kita dari tadi berbicara istiqamah tapi kita enggak paham apa hakikat istiqamah. Maka perlu kita jelaskan. Kaidah yang kedua kata Syekh, hakikat istiqamah adalah senantiasa mengikuti manhaj yang benar dan jalan yang lurus. Apa maksud beliau jemaah sekalian? Maksudnya istiqamah itu adalah istiqamah di atas tauhid dan sunnah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi perbuatan syirik, menjauhi perbuatan bid'ah, menjauhi perbuatan maksiat. Atau dengan kata lain, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mengikuti jalan ahlu sunnah wal jamaah. Inilah hakikat istiqamah. Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan ayat innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian mereka istiqamah, maka beliau mengatakan humul ladzina lam yushriku billahi syai'an. Orang-orang yang istiqamah itu adalah yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi kalau kita lihat orang yang setiap hari pakai sarung, pakai baju kokoh, atau pakai gamis, pakai peci, rajin sholat, berbuat baik kepada orang, rajin puasa, rajin sedekah, semua kebaikan dia lakukan. Tetapi jemaah sekalian, kadang-kadang, mungkin hanya setahun sekali, dia ikut tur wisata rohani. Kemana dia pergi? Mencari kuburan-kuburan keramat. Untuk mencari berkah dari kuburan tersebut. Maka dia bukan orang yang istiqamah. Karena dia seorang musyrik. Mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya Allah yang bisa memberikan keberkahan. Ada sekelompok sahabat yang baru masuk Islam. Karena mereka belum paham, mencari berkah dari benda-benda, dari makhluk itu adalah syirik. Mereka minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tetapkan untuk kami pohon untuk mencari berkah sebagaimana yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahu akbar. Innaha sunan. Qultum walladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Nabi sampai kaget, takjub dengan ucapan mereka, kaget. Sampai beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sesungguhnya yang kalian ucapkan, itu adalah tradisinya orang-orang musyrik. Sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Apa kata Bani Israel kepada Musa? Ija'al lana ilahan kama lahum aliha. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, buatkan kami patung sebagaimana patung-patung mereka. Apa jawab Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang bodoh. Kebodohan itulah yang menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan. Jadi Nabi SAW menyamakan orang yang mencari berkah dari benda-benda, tidak ada bedanya jemaah sekalian. Apakah itu pepohonan, batu-batuan dan kuburan orang-orang soleh, sama dengan orang yang menyembah berhala. Atau bahkan dia berdoa, memohon, meminta hajat-hajatnya kepada orang yang sudah wafat tersebut, maka itu adalah syirik. Sebab doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Atau setahun sekali tinggalnya di kota, setiap tahun pulang kampung, kemudian ikut acara sesajen, menyembelih untuk selain Allah, padahal dia rajin ibadah, rajin sholat. Maka bukan seperti itu orang yang istiqamah. Bahkan semua amalnya terhapus, karena menyembelih itu ibadah.
tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah. Dan Allah mengingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, maka terhapuslah amalanmu. Jadi nomor satu istiqamah itu adalah menjauhi kesyirikan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menafsirkan makna firman Allah summa istaqamu, kemudian mereka beristiqamah ala syahadati an la ilaha illallah. Maksudnya istiqamah di atas syahadat la ilaha illallah. Kemudian jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menafsirkan ayat ini. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka beribadah kepada Allah dengan memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat orang yang rajin ibadah tapi dia tidak ikhlas, bukan orang yang istiqamah. Walaupun dia sudah ikhlas tetapi tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan orang yang istiqamah. Jadi istiqamah itu jangan dilihat dari penampilan saja, tetapi lihat hakikat ibadah yang dia lakukan. Ya, walaupun sehari-harinya masya Allah rajin ibadah, tapi kalau ibadahnya tidak sesuai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bukan istiqamah. Istiqamah itu juga maknanya selalu taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan maksiat. Sebagaimana juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, istaqamu ala ada'i faraidihi. Yang dimaksud dengan istiqamah adalah istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Inilah hakikat istiqamah jemaah sekalian. Bukan mengamalkan yang syirik, bukan pula mengamalkan yang bid'ah, apalagi yang maksiat lalu dianggap sebagai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, yang dimaksud dengan istiqamah, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah. Oleh karena itu, orang-orang yang berpaham menyimpang, yang tidak mengikuti manhaj ahlu sunnah wal jamaah, yang tidak berakidah dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah Nabi dan para sahabat, mereka bukan orang-orang yang istiqamah. Jangan tertipu dengan penampilan. Jangan tertipu dengan penampilan. Dan jangan pula tertipu dengan banyaknya ibadah. Jangan pula tertipu dengan ucapan yang seakan-akan berasal dari sebaik-baik manusia.